kelompok saya dan juga kelompok Pak Ustaz Pawakil. Saya lupa untuk bersebikan Pak dan Ramil, Pak Kapolsek, Kusul Babinca yang selalu tidak saya. Jadi kegiatan Tarawih Wali Kota dan Wakil Wali Kota ini minimal mampu melihat kondisi dan silaturahmi. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tadi Pak Kepala Kantor Kementerian Agama menyampaikan bahwa ternyata beliau sebelum di Bekasi juga sudah kemana-mana. Di Bekasi ini, di kota Bekasi ini, rangkaian infrastruktur sarana ibadah, khususnya masjid, belum melihat ada masjid yang jelek. Saya yakin ini juga bukan sepenuhnya atas peran pemerintah, tapi tentunya adalah kewajiban bersama di dalam rangka menjaga, memelihara sarana prasarana ibadah khususnya masjid yang ada di Kota Bekasi. Ada hampir 900 masjid lebih di Kota Bekasi. Kebetulan sekarang Ketua DMI aktif. Saya bersyukur kalau KTPAK-nya bersama-sama turun, terus DMI-nya juga turun dalam kegiatan-kegiatan seperti ini, saya yakin lah. Dan saya juga pesan sama Kabak Yesus, karena udah ada DMI, jangan sampai hilang lagi yang insentif buat berbuang. Kalau nggak salah sebelumnya 500 ribu, nah setahun atau apa itu?